ini motor utawi sinone mripat iku ana loro ningali maksude ngingeti perkara sing maksiat iku wis pergolong sinone mripat wa sinane sanang utawi sinone lisan iku alman iku ngucapake Allah wa nafsu utawi nafsu iku tamana arep-arep apa nafsu selalu mengandai-andai iku namanya apa nafsu dari kononi hafiru minasinan akhiri atas dahilan kepingin apa nafsu dan selalu punya keinginan coba kepingin walfar sunan utai farji kuisot iku berberati walfar farju dari kononi dari kononi hafiru bulan berlaki awal farju dari kemudian yang merealisasikan keinginan nafsu yaitu farji anabi hurairah radhiyallahu anhu qala dawu sidina hurairah qala dawu sidina rasulullah sallallahu alaihi wasallam mantan sahabat wa qala fala man syafa sapa man min kum sakin sirakabe qala man min kitab sapa man fi khalafi ing dalem sumbaiman billati demi ikilah perkara waktu kalpesan dan demi kemuliaan faliakul 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 apa becek ucap pesan pemandang dan Allah ingat dan Allah pemandang tahu siapa waktu bola untuk ucap pesan pemandang suatu himari konjol iman dan Allah rinyo siro hukum mirta mongko mengkototohan sopo insun yang insira valeta sodak mongko becek sodako sopeman valeta sodak mongko becek sodako sopeman ansat gaitik ni awasin radiyallahu anhu anu nabi sallallahu alaihi wasallam sekolah dari sidin di nabi sayidul istighfar utawi sayidul istighfar ini istighfar iku anta pulang yang mengucap sopo sirap Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta Allahumma kalau anta tema jenengan iku rabbi pengiran kula la ilaha ora ono kang wajib disembah iku aja kala anta ing Tuhan salat tani sampun dipake tuani ing kula ana lan kita iku lho iku kita kalu panjenengan ora ana tau kula iku ala kita atas janji Tuhan bahwa tiga bahwa kita bisa jadi kuat mas atau kuen dalam sholat ini kuat sinten kula a'udzu bika a'udzu niwon kabaruk so sinten kula bika kawan kuat min sarima saking kolonya perkara sholat kukan agawi sopa insun aku aku ngakoni sopa insun aku ngakoni sopan serta kamarin panjenengan gini matika kelawan nikmat panjenengan ale yang ngatasi ingsun wa aku ulan ngakoni sinten kula bidang iklawan dosa kula irfir mungkin ini kebentuan ini datang kula tapi ngaku mampu saat ini kelakuan kula yang firura bisa kula aduh dari kura-kura dosa sinten kila antarangin panjenengan an Abdullah radhiyallahu anhu amin nabi an Abdullah radhiyallahu anhu an nabi sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi nabi innal mu'mina satu menewa iman iku lalu bakal ningali satu mu'min guru baru yang pura-pura dosa ini mu'min karena baik-baik satu menewa mu'min iku kau itu mutang lundu tak aja dari tinggal misalnya dulu ya khafu khalik mater satu mu'min ayah bu'ani yang tak kumik dosa ke mu'min ada di pinata sejadal wa innal fajir lan satu menewa kan raco iku ya Allah ningali satu al-fajir pun baru yang pura-pura dosa al-fajir kan juga kaya lalar marro muslimat apa juga ala anfi inatase irungi al-fajir apa lalu penulis ucap sopa al-fajir di lawan juga hakadha hakadha kaya mungkini nyingkrahake juga kaula isaro sidin Abu Syihab bin Abu Syihab dia diklan asdaki Abu Syihab kau kau anfi indal duri irungi
Sinar bahwa aku siap, aku laksana Abdullah, Ali Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah. Kalau sinar jenabi, kalau sinar jenabi, ilahi nama Allah. Allahu. Allahu. Allahu Taala bersyallah, ku afrahu ridho. Iku afrahu ridho sinar Allah, bintang batil abdi kelawan, taubatil kaulo. Minta julian sakin walanan nasyaratan lalan sakur rojo nasiran keng panggunan suici wabilan kukuk lawan rojo wabilan kukuk lawan mansir manglakatan utawi sebabnya rusak lemahalan kukuk sertane rojo rohilat tahu rohilat utawi tumpakane rojo adaya ingatase adaya ingatase adaya ingatase rohilatah to'amu alaiya iku tetep ingatan surah filatah to'amu utahu panganani rojul wasara bulan pembinani rojul bawang do'amu pembinan kesoko rojul bersahu ingsirai rojul panama mengkutu soko rojul naumatan pelawan saktu rona pas daiko do'amu pembelilir soko rojul wapak diapetan teman-teman ilang ngomong roh filatu kumpahani rojul atas tak biasa kebangat alai ingatasi rojul apa al-harru panas wal-atosulan ngelak awma sa'a awma atau berkara sa'a kangar sa'ake yang masyidat Allah bisa Allah tolah ucap soko rojul arji ubali soko insun ila makani mari panggunan insun arji amang kebali arji amang kebali arji amang kebali soko rojul fanana mengkoturu soko rojul namatan telawan sakuronan Sumaro faat muli ngangkat soko rojul roksa uing sirai rojul ma'idhan rohilatu mongkot dumadaan utawi tumpaane rojul uku indau tetep inggar sandingi rojul anabi Musa radiyallahu anhu amin nabi sallallahu alaihi wasallam masalah nadi utawi umpamane wong yakuru kangeling soko anladi rebau ing pengirani anladi wangladi langkong layakuru kangkulatau gelip eling soko anladi oleh Allah iku asal hayi sepadane sifate wong sing urip wal mayiti lan wong mati wal mayiti lan wong mati dadi wong sing ahli ilmu teng Allah kaya wong sing gak tau eling karo Allah iku diibaratno kaya dene wong urip karo wong mati artine napa nek wong selalu dikir artine konek karo Allah iku jenenge wong urip. Nah artinya gak tau konek ke Allah itu jenis wama hormati karena kita aja makannya tidak ada tapi selalu mayat berjalan bisa pirang-pirang karena apa artinya mas? Mati rasa pirang-pirang orang harus dikubur ini karena artinya ini mau nyambung ke Allah dan mereka tidak mati tapi aku saya tetap bisa mati Rabbi Allah anu anu Nabi sallallahu alaihi wasallam sallallahu Nabi Muhammad siapa yang berhak dalam dunia sopaman tiba Allah yang ketemu yang Allah akad dalam perjalanan sifat Allah bisa Allah tiba Allah yang ketemu man Bapak Nabi Tari siapa yang berkarya yang sengit sopaman tiba Allah yang ketemu yang Allah karya yang sengit sifat Allah bisa Allah tiba Allah yang ketemu man sekolah mau dawe sifat Aisyah tu Aisyah kau gak beras wajib itu sebagian pura-pura gawa di Nabi inna satemene ingsun kulana perahu yaktini sengit sopan usun alma otak yang mati olah dawa sinten di nabi laisa ora ono iku daka mengkona-mengkona alma ot walakin nal mu'minalan tetapi ne wong sing iman iku idaka baru nanti kani uskoto buing al mu'min apa alma otu mati usia mengkodin tubuhnya sapa mukmin irid wa lillahi lawan ridhone Allah wa karomatilan kamulyane Allah jadi sungguh itu darwan kanjeng Nabi ini mesti mati itu didawai kali kanjeng Nabi mati ini gak ono setelah mati ini gak tapi yang menarikannya wong sing iman kok wis ajale teko maka wong sing iman itu mau busiro irid wa lillahi mereka akan diberi kabar gembira oleh Allah. Mereka disenangkan oleh Allah dan mereka mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Nek kita iki mati tapi
sing nyawang kong, sing jauh kita itu mati, tapi dia buka. Nah, makanya mau mati, sing mati itu orang sing iman. Sing mati itu orang sing iman. Iku kodoh karo, kodoh karo bucah bayi, waliannya bucah bayi. Maksudnya ya nopo, bucah nek lahir, bucah ini pun nangis, uang sing gelap, menuju, senang, apa kalau mati nek iman sebaliknya, sing mati kok ngguyu seneng, sing gelap, nangis. Nangis kalau kelahan. Nah, sing mati itu mau seneng, pasalnya di jurnamali langsung kali Gusti. Aku berada Malaysia saya nak harpo ini minum. Malaysia orang nopo seorang si cuci pahat bulu, bermenake ilai pahat bulu bermenake ilai maling mungkin. Ini masa memperkara apa akan tetap tinggal nampi mungkin pahat dan atau dengan sahur mungkin dewa Allah ini tetap mungkin Allah saking semuanya. Sakit terpanggil langsung dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mereka ditampilkan amal-amal baik mereka. Ini sepul senang. Jadi, apa yang sesuai harus digantar. Ini bunga ketika mati. Masih ditinggal, sing kansa. Wahab Allah nikah. Wahab balap dimaksikan Allah, Gusti Allah nikah Allah yang tetap mu'min. Indah kafir orang satu oleh orang kafir sejati ini itu adalah pembiaran dan tekani soal kafir usiroko dan tekani soal kafir yang mau usiroko dan punya hati jadi orang punya hati imannya ada kok di punya hati itu jenis ngetes usiroko dan punya hati soal kafir diadab bila ikhlawan seksualnya Allah berarti sekelaman seksual Allah fana sama kolamu asyik usir cuci rame fa'atulah wa'in kumitake ilai kemarin al-kafir ini mati pas saking berkola apa-apa kan tetap tinggal narpe al-kafir bakarya muka sengit soka al-kafir lipa Allah yang ketemu Allah bakarya sengit sikap Allah bisa Allah lipa Allah yang ketemu kafir kafir ini sebaliknya. Kita mati, ajarin tekok, langsung disuguhin ada kepada Allah. Mereka ditampilkan amal-amal buruk mereka. Ya wis, ini melongsong, seterus, urbatu-urbatu polo yang melongsong. Karena apa? Karena mereka tidak suka bertemu Allah. Kalau mereka tidak suka bertemu Allah, maka Allah pun juga tidak suka bertemu mereka. Allahumma salli ala al-mayyit apa salah satu perkara perlu bayar di muka bali apa misalnya perkara loro bayar pola tetap akan serta al-mayyit apa wakidun dan siji apa wakidun dan siji apa wakidun dan siji jadi yang perlu apa wakidun anak mayat untuk mayat sekoro ini bali proses siji aja elok mas elok mayat apa perlu dilihat juga urupan yang menutup mayat sopa ahli mayat keluarganya anaknya bujurnya ponakan lewe pagi ini sekabit pemarulan gondol mayat elok menutup no pemarulan akali mayat jadi keluarga terus gondol terus apa amal kemudian kalau masuk pun motor, beli motor, mobil kalau betul kalau itu bayi pun bayar cil motor ini balik soto ahli ahli ini baik dan harus dikubur ahli ini balik mulai karena sekarang 60 karena orang itu dasar umur dan terus aku tak baturi ya, aku sih baturi parah gila Yohanes beringin, ya tetap kurang gila baku kurang gila baku, mereka akan pulang pemalulan godone mayat godone ngomong yajib jadi balik nanti gue pacol, gue pedang, gue pedangnya pernah digawa
Di lemari yo, lemarinya yo selalu